Kalau ke zaman kanak-kanak, ramai yang terkenang saat dimarahi ibu atau ayah sehingga merajuk dan berniat mahu melarikan diri dari rumah. Begitulah yang terjadi kepada seorang kanak-kanak lelaki ini apabila video yang memaparkan gelagatnya mahu lari dari rumah menjadi tular di laman sosial. Menerusi rakaman video oleh Queen Azrin, kelihatan seorang budak lelaki yang bernama Muhammad Ian berlari dengan laju membawa beg sandang gara-gara merajuk dengan atuknya. Sambil berlari seolah-olah mahu meninggalkan kampung tersebut, Muhammad Ian sempat lagi menoleh ke belakang. Menurut ibunya, kanak-kanak itu merajuk selepas tidak berpuas hati ketika bermain dengan datuknya. Walau bagaimanapun, misi lari dari rumah itu terpaksa dibatalkan setelah dipujuk oleh warga emas itu yang mengejar cucunya dengan motosikal. Lebih melucukan apabila ditanya, dia mengakui penat dan susah hendak berlari kerana muatan beg yang mengandungi 4 helai seluar itu terasa sangat berat. Terhibur dengan situasi itu, warganet turut berkongsi pengalaman yang sama ketika mereka masih muda. Malah ada juga yang mengakui anak mereka cuba melakukan perkara yang sama. Dah jauh dah lari. Mana budak ni rumah tu? Dia dah tidur. Angkatlah dia dah tidur.